Kalau tema keseluruhan ini sih maksudnya nggak ada cuman respon-respon aja, respon sekitar, respon suasana. Tapi tadi kalau secara aliran mungkin bisa disatuin itu lebih ke, bisa dibilang mungkin kontemporer, karena kontemporer kan katanya kekinian. Jadi ada apa aja yang ada di dalam diri, keluarin aja, bagaimana perasaannya, gimana motivasinya, itu terserah gitu. Tapi karena badan gue alhamdulillah bercampur aduk dengan aliran-aliran lain, akhirnya campur lah, pakai make up pantomim, habis itu ada gerakan tradisinya, ada gerakan hip hop juga, ada hip hop kontemporer new style juga, kayak gitu-gitu. Jadi lebih kecampur aduk gitu. Tapi masalahnya adalah gue harus menemukan aliran itu, nama itu sendiri gitu, sehingga mungkin bisa jadi milik gue dan bisa jadi karakter gitu. Gak apa-apa, mungkin basicnya itu memang dari yang udah ada, tapi setidaknya ada pergerakan baru atau ada inovasi baru dari akar-akar yang udah ada tersebut. Di pelajaran yang seni tari juga yang udah kontemporer tuh gitu, bahwa semua orang ini menari gitu, yeah. Karena tarian itu udah diartikan sebagai movement. Gerakan sama kayak acting kan, acting itu kan dia itu adalah to act gitu, beraksi gitu, ada suatu tindakan dan aktivitas, nah itu kan acting. Berarti semua orang juga ini sedang acting, semua orang sedang menari. Kalau gerakan diartikan sebagai movement, semua orang menari, makanya kayak gitu. Aja gitu kan, kita eksplor ternyata di badan gua ada ini, gua alhamdulillah bisa ada pantomimnya, ada gestur biasa yang acting, bahkan sebenarnya kan kayak gestur biasa kayak acting aja tuh bisa dijadiin koreografi kan. Nari yang idealis gitu, yang kontemporer atau yang kurang kelihatannya, lebih kurang menghibur atau yang susah tuh orang jarang yang nonton gitu. Ternyata alhamdulillah di sini banyak yang nonton dan banyak yang tertarik gitu. Itu yang susah yang gue dapetin di Jakarta gitu. Sedangkan di Yogyakarta itu gampang banget untuk dapat penonton yang seperti itu, karena ketika kita merasa ditonton dan orang tertarik, itu kan terasa banget kayak dihargain oleh penonton gitu. Ya salah satu bentuk penghargaan mereka, ekspresinya adalah mungkin yang ngasih duit gitu, kalau di sini ya kan ngasih duit. Tapi lebih dari duit adalah, yang penting adalah kepuasan batin itu juga gitu loh.
selama ini gue jadi alhamdulillah jadi penari itu adalah sedikit keluh kesahnya adalah gue waktu itu kan gue penari cowok gitu. Penari cowok itu di Jakarta di ibu kota itu tidak apa selalu dikirain stereotipnya bencong banci atau apa gitu. Padahal belum tentu gitu loh maksudnya. Bahkan di luar negeri pun karena kan kalau misalnya bicarain konteks penari jalanan atau hip hop gitu-gitu itu kan sebenarnya kebanyakan cowok-cowok gitu kalau di luar negeri pun. Cowok-cowok asli gitu. Kalau toh yang GG itu kebanyakan kalau di luar negeri ya kebanyakan yang balet kayak gitu atau Broadway. Kalau di Indonesia malah yang modern-modern atau yang hip hop malah yang baju-baju akhirnya stereotipnya itu negatifnya ke penari-penari cowok gitu. Yang asli gitu. Alhamdulillah gue asli sedangkan itu gue salah satu korban gitu yang gue ngerasa sih mungkin gue korban gitu tapi mau enggak mau ya gue harus ikhlas emang pandangan orang seperti itu toh ini juga ini passion gue atau jiwa gue di sini ya gue jalanin aja gitu. Thank you.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wangsul wetenasa dipun bapa, pranoto adicara. Iya, luar biasa. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati dengan.